Gimana ceritanya sampai disegel? Ya lewat jam 9 aja tuh. Nah itu aja kena. Usaha Pak Nopri apa? Jamu. Hah? Jamu. Jamu. Ya. Usaha jamu lewat dari jam 9. Di mana? Ya, lagi apa? Tokonya di mana? Di Jalan Ciater. Di Jalan Ciater. Enggak tahu ada PPKM darurat, enggak boleh sampai jam 8. Ya enggak tahu sih, Pak. Sekarang lagi mau ngapain nih, Pak Nopri? Lagi mau ambil sidang. Ambil sidang. Emang tokonya disegel? Iya. Nggak bisa buka lagi? Katanya sementara menakip sidang sih. Udah tahu? Apa itu kejadiannya, Pak? Ya, dua harian lah. Dua harian lagi ya. Terus gimana, Bang, nggak saya disegel begitu? Ya, gimana lagi, Bang, kalau cara dagang itu kan? Kalau sehari itu bisa menghasilkan berapa sih, Bang? Bisa kadang-kadang 200, kadang-kadang 200 gitu. Nah kalau dari segel gini pendapatannya bagaimana? Ya nggak ada lagi itu, Pak. Nggak ada lagi, Pak. 2, 3, 4.